Guys, kembali lagi bersama saya di Tips or Trick Computer and Gadget. Nah, di video kita kali ini kita akan mencoba sebuah aplikasi komputer yang bisa membuat komputer kita berada pada deep freeze state. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu deep freeze state, yaitu keadaan di mana perubahan apapun yang kalian lakukan atau perbuatan apapun kepada sistem komputer yang kalian lakukan tidak akan disimpan ketika kalian telah merestart komputer tersebut. Jadi intinya, deep freeze yaitu mengembalikan semua sistem-sistem secara default setelah kalian mereboot atau merestart komputer kalian. Nah, biasanya deep freeze ini digunakan di warnet-warnet, terus di toko-toko yang membutuhkan komputer, ataupun di sekolah-sekolah yang biasanya para siswa itu menginstal suatu aplikasi yang tidak jelas seperti game atau yang lainnya. Nah, ketika deep freeze ini dimasukkan pada sebuah komputer dan dinyalakan, nanti ketika siswa itu menginstal aplikasi tersebut, nah ketika di restart maka aplikasi itu secara otomatis akan hilang. Nah, fungsi dari deep freeze ini yaitu untuk memproteksi sistem dari virus, dari hack, dari malware, ataupun plugin-plugin yang berbahaya bagi komputer kita. Nah, di video kita kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat melakukan deep freeze, yaitu Toolwiz Time Freeze namanya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Kita langsung saja menuju ke situs resminya Toolwiz Time Freeze ini. Nah, di sini kalian ketikkan www.toolwiz.com di mesin pencarian. Nah, seperti ini tampilan awal dari websitenya. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan-keterangan mengenai Toolwiz, dan untuk bagian downloadnya ada pada bagian bawah sendiri. Nah, di sini kita download, klik download now. Nah, setelah download kita install Toolwiz-nya. Kita langsung klik saja yes. Nah, di sini kita juga bisa mengaturnya apakah Toolwiz ini mau enable time freeze on your system partisi ataukah mau diaktifkan juga di partisi C, atau kalian juga ingin enable password protection. Nah, di sini kita bisa centang saja. Misalnya modify password ya. Kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan instalan Toolwiz ini kalian diharuskan untuk merestart komputer kalian terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali mengenai Toolwiz Time Freeze tadi yang dapat di freeze state tadi ya. Kita langsung saja buka di sini. Nah, kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Kita langsung oke. Nah, di sini kita bisa lihat time freeze di sini off. Nah, kita bisa mengaktifkannya dengan cara start di sini. Nah, setelah kita men-start time freeze di sini, secara otomatis folder atau drive atau file kita yang telah kita tentukan di sini, maka secara otomatis akan memproteksi dari berbagai hal seperti virus, malware, atau plugin-plugin yang lain, atau instalan-instalan yang telah kalian buat, atau video foto yang telah kalian buat tetapi kalian memasukkannya ke folder atau drive yang telah kalian freeze, maka secara otomatis semua file-file tersebut akan hilang. Nah, makanya harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan Toolwiz Time Freeze ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman caranya untuk memproteksi komputer kalian dari berbagai hal seperti virus, malware, atau ransomware, atau yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.